Hai, assalamualaikum, nama korang and welcome back to my YouTube channel. So kalau kau ingat lagi video aku yang sebelum ni, aku ada cerita pasal aku pergi event grand launching untuk second punya flagship bagi Impulse cawangan Pulau Pinang. So seperti yang kita tahu, Impulse ada dua flagship lah, dekat town tu dengan yang kedua dekat Juru. Sampai ke hari ni, aku rasa dah minggu ketiga sejak daripada 20 hari bulan hari tu, aku tengok masih lagi ramai orang pergi Impulse tu, tak putus-putus. That's why lah aku rasa bila aku pergi yang kali ketiga ni, minggu baru ni, banyak barang dah habis lah. Memang totally hampir, macam contohlah diecast tu, dia ada satu area tu, dia cakap time aku pergi dulu dia tak jual, dia cakap yang tu for display only. End up bila aku tengok, habis licin diecast yang dekat situ, scale yang 1.32. So far kat bahagian diecast tu hanya ada Jada Toys, yang mini auto tu semua dah habis. So aku rasa jackpot jugalah, anak aku dah dapat haul dia punya Jeep tu, so tak risau sangat. Untuk kali ni aku nak ulas pasal barang yang dah lama aku nak dapatkan, itu satu gashapon yang aku dah lama teringin nak beli dari dulu. Mula-mula gashapon yang kedai gashapon Daiso bawa tu kan, yang first dia buka dekat IOI Mall Putrajaya. Lepas tu second dia aku tak ingat kat mana, yang paling latest masa launching dekat One Utama tahun lepas pun aku ada pergi. Tapi sampai sekarang gashapon yang aku nak tu tak ada. So bila aku tengok kat Impulse ni ada, masa hari first tu memang aku tengok tak ada orang beli sangat pun. Tapi untuk hari yang ketiga ni, aku tengok habis. Sampai aku beli ni tinggal 2 biji je. So aku beli satu, nak beli banyak sangat mungkin aku agak tak berapa nak berduit sangat so far. So aku biarkan je lah satu lagi, tengoklah rezeki siapa. So untuk episod kali ni aku nak ulas satu gashapon dan satu kit. Nak tahu kit apa yang aku nak ulas kali ni? Teruskan menonton ke hingga akhir rancangan. Kepada yang baru pertama kali sampai ke channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Teruskan menonton ke segmen ulas mainan. So, untuk segmen ulas mainan kita kali ni, aku nak ulas gashapon Honda Cup ni. Sebab untuk, yalah, harga dia 800 yen equals to RM40 Malaysia. Aku rasa time tu orang tak beli. Bila aku pergi kali ketiga ni dah memang tinggal 2 biji je. Tapi kita try dulu tengok pergi tak pergi gashapon ni. Sebab aku tak berapa minat sangat nak beli gashapon. Yalah, kau nak spend duit bukan murah tau. Dia bukan macam kedai telur 2 kupang. Dulu aku selalu beli kedai telur 2 kupang, beli Macross yang kecil-kecil tu, entah mana aku letak sekarang. Benda ni agak terlampau mahal lah. Sebab gashapon yang Malaysia keluarkan dulu paling mahal pun RM1 kot. So tanpa menengah masa lagi, jom kita buat unpack dulu, tengok macam mana gashapon ni. So kalau nak dibandingkan, gashapon yang biasa dia datang dalam telur, tapi yang ni telur tu sendiri part of dia punya mainan tu. Kau tengok sini, nampak lah dia punya rim spoke tayar dia ni. Dia pilih kat sini, benda ni diperbuat daripada ABS. Ni nampak lah dia punya fairing, dia nampak dia punya, aku tak tahu ni bahagian, mungkin bahagian belakang kot. Motor, aku tengok variasi motor tu lebih kurang sama, cuma in terms of dia punya warna dia. Satu lagi ada Palady, tapi aku tak rasa nak beli sangat yang Palady tu sebab Palady ke Nissan ke apa tak, kereta klasik lama lah. So aku tak berapa familiar sangat yang tu, dan bukan model yang aku berkenan. Variasi yang tu pun sama juga macam ni, dia tak banyak. So inilah yang ni, korang, dia macam pre-assemble. Korang kena pasang juga beberapa bahagian dia. Tayar ni kita try lah, bawa keluar. Macam mana nak bawa keluar, aku takut patah je, benda terlalu kecil. So kalau tengok kat sini, selain daripada part-part kecil tu yang aku dah unpack dan aku letak semua atas ni, ni telur dia lah. Dia datang juga dengan instruction manual. Kat sini dia tulis for communication purpose bila aku translate. Korang yang tahu tolong beritahu lah apa benda. Aku tak tahu telur tu lepas korang dah assemble motor ni boleh pakai ke tak lagi kan. So belakang dia tak banyak sangat info, ada QR code kat sini. So aku rasa dia punya pemasangan pun pretty straightforward je. Tapi macam ada stiker, cuma okay, ni dia punya gauge punya stiker yang korang kena apply lah.
memang halus lah. Aku nak fokus pakai kamera ni pun susah. Nak kena letak dekat dia punya ni, bagi handle, side mirror semua dah pasang dah. Kalau tengok dia punya lampu pun cantik. Ada signal, signal warna gold belakang lah. Ni Honda Cup 50. Honda Cup 50. Yang aku tahu Honda Cup C70. Yang ni adalah Honda Cup C50. So kita pasang dulu. Nanti kita ulas balik. So macam ni lah. Lepas korang dah pasang semua, ada lebih kurang dalam 14 keping lah parts yang korang kena assemble. Memang agak fragile. And then ada bahagian-bahagian yang diorang dah pre-assemble, korang kena cabut balik. Contoh macam tayar ni. And then body ni lah, yang body yang tengah ni. Sebab korang nak pasang tayar belakang tu, korang nak kena cabut dia punya fairing. Bukan fairing lah, swing arm belakang tu. Korang kena cabut and then baru pasang balik. Ada 14 keping pieces. And then bila korang dah cantum macam ni lah. Kalau nak diikutkan dia punya skill dengan gashapon DeLorean ni, memang berbeza lah. Sebab yang ni memang aku rasa ni dalam 1/72. Yang ni mungkin 1/32 or something. Or maybe aku pun tak pasti. Sebab dia tak ada info yang dia tulis dekat manual apakah skill Tomica ni yang sebenarnya. So that's why aku tak boleh nak define sangat. Telur kat belakang ni aku tak tahu aku nak buat apa. Nak simpan balik motor ni dekat telur tu mungkin tak boleh. Sebab memang of course lah tak muat. That's why dia come out dengan macam pre-assemble kit ni. Kalau tengok kat sini, dia punya handle ni dengan fork apa semua boleh pusing. Tayar boleh rotate. Cuma tayar spoke rim dia tu nampak macam tebal sikit lah spoke dia tu. Yalah, benda ni semua totally ABS. Side mirror, side mirror pun ada macam dia tampal stiker reflective. Nampak menarik lah. Tu dia punya cockpit. Nampak dia punya gauge dia tu. Aku tak tahu aku letak ni betul ke tak. And then dia punya, apa yang cakap, headlamp dia tu dia macam pakai tailpipe. Material dia macam translucent. Tapi aku rasa benda ni tak menyala. Pasal ada signal. Signal dia warna gold. Tu kelakar sikit lah. And then fairing dia warna putih. Honda Cup 50. Seat jenis single. And cow. Siapa lagi? Dia ada macam logo. Logo ni dia ada tulis. Aku nak tengok nama terkasar pun tak nampak. Cup Honda. Okay. Kau lah yang terpaling Cup Honda. Ada apa yang cakap? Ada brake lever kaki punya. Ada foot pedal kat sini. Cuma yang belakang tak ada. Sebab yelah ni single seat kan. Yang ni yang orang yang jenis bawa tofu. Lepas tu ada suspension. Suspension ni pun tak function. Cuma tayar je lah boleh pusing. So jangan terpengaruh. And then dia punya tail lamp dia ni. Tail lamp dia ni dia tak macam yang depan. Memang dia paint job dia tu. Lepas tu signal kiri kanan warna gold. Plate ni kalau cantik kau dah bagi nombor Jepun. Lagi mantap lah. Dan untuk bahagian sini dia ada exhaust. Panggil exhaust apa ni aku pun lupa dah. Exhaust C70, C50 tu. Lepas tu ada orang panggil apa, kickstart ke apa benda ni. And then dia ada ni double stand. Yang penting ada double stand. Dia tak ada single stand. Tu agak kelakar. So aku rasa itu saja ulasan aku berkenaan gashapon Bandai ni. Yalah pelik juga. Biasa kalau yang buat diecast ni mesti Takara Tomy, tapi kenapa Bandai yang keluarkan? That's why dia punya scale tu mungkin lari sikit. Aku perasan, aku rasa lah scale untuk Honda Cup C50 ni adalah 1/18 ataupun 3.75 inci lah. Sebab memang normal untuk satu figura. Kalau korang biasa bawa C70 tu, memang motor tu agak kecil sikit kan. Untuk orang yang ketinggian macam aku yang 1.7 lebih, memang rasa motor tu agak kecil. So 1.18 lah bagi aku. Aku rasa scale dia. Yang ni aku pakai Marvel punya 3.75 Beast. Aku tak ingat keluaran bila. Aku punya siri collection X-Men. So tengok dia nampak macam in scale sikit dengan motor ni. Cuma yalah, ni Beast. Nama pun Beast besar. So, apa kata korang? Adakah berbaloi atau tidak untuk harga RM40 bagi skill yang macam ni? Sila tinggalkan di ruangan komen. Terima kasih kerana sudah menonton sehingga kita bertemu lagi. Sebenarnya aku plan nak buat satu lagi video untuk satu lagi model kit. Tapi disebabkan mungkin masa tak mencukupi, kita akan buat video yang lain pula untuk model kit tersebut. Terima kasih kerana sudah menonton sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.